Ya. Bentar. Tungguin. Sini masuk. Di sini. Yo. Kan lagi pengumuman. Ya pengumuman. Aku lulu. Ratit ya, Bu. Ratit iki kaono. Ayo bae aku bare. Kita pelari lagi. Nah. Halo. Dit. Nalung aku, Dit. Bentar, tak tunggu. Enggak pakai lama. Cepat. Oh, yo yo yo. Apa tak nak krono? Oke, oke, oke. Oke. Wis. Nah, sini nih. Masuk, masuk. Duduk. Nah, jadi gini. Kan aku ambil ini wis lulus, ya. Yo, aku yo opo? Aku yo lulus ta, Radit ngono lho. Duh, nanti awak dhewe lulus. Jalur Corona. Ya, Pak, kamu mana ini sekolah di sini? Sekolah. Oke, oke. Kayak nak ngomong di sini. Kukrumu kok. Lah apa? Salno. Kukrumu kok. Kayak nunggu coba. Oke, oke, oke. Sini, sini. Aku tak tahu pilih kursi. Oke, oke, oke. Ini boleh ikut sama. Oke, oke. Bu. Hei. Apa yang bantu ya? Oke. Mau lagi pelan. Aku sih pengen nih sekolahnya sih gede, lapangan nih. Lapangan basket gede. Kape no, ayu. Lah yo, mesti pikiran ada arek ayu lho. Wong pus yo maksud iki. Emboy weh tok-toke sing dipikirno rek. Yo kan mang koyo ngono. Lah, saiki kon ini. Rek, aku nek SMK wow. Aku ketok maju, ketok pinter. Baby gratis mana? Oke. Ngirit duit. Oke. Kali aku. Yang pertama yo. Cedek. Kasih kan. Sing loro. Aku mau tadi. Mana itu? Ingat lo pada asal mana? Ya muka-muka lain di sekolahku. Men agar ayu. Nah, ya apa ya? Aku pingin ya ngono. Arewe tuh yang wayu gue kan ya. Mau ngakek yang seneng. Kayaknya mau enak kan ya? Jadi playboy. Oke tuh enak ya. Akewe tuh. Pas seneng kafe. Kita pengin lo aku pindah lah aku. Omong ro pindah iku lho. Pengin wedok e aku. Ketok gak setia ngene. Wis ya. Wis. Nduk kita sore. Aku ae ngaya. Ewe mulu mulu. Yo wis aku lek ada terus iki. Gini lho, kamu kan masih kelulusan, kan sudah kelulusan, kan sudah diumumkan kelulusan nih. Ternyata alhamdulillah, kamu sekarang kan sudah dinyatakan lulus, ya kan? Nah, kamu tuh mau ke SMA atau SMK gitu lho, Fidi maksud. Terus, saiki kamu maunya kemana? SMK bu. Lho, kamu mau nang SMK? Lah terus rencananya SMK mana? SMK di sing kamu SMK. SMK kan gak pake kalau aku pikir nih kayak sing di Radit itu orang wifi nih, IT bisa. Kan aku apa di komputer. Oh. Kan jurusan IT maksudnya. Heeh. Ya ayah ibu sih kok pikirnya kamu ke SMK mah. Wah, nanya dari ibu. Lah aku bukan itu kan kamu kan belum tahu alasannya yang itu, opo-opo kamu disuruh ke SMA, gitu loh. Jadi,
dibanding SMA. Kalau kamu SMK kan paling banter kamu ngambil jurusan yang mek satu tok kan IT gitu ya. Tapi yang SMA kamu misalkan mau kuliah kan bisa ambil jurusan yang kamu mau nih. Gitu loh, nanti banyak pilihan. Kan aku. Ya enggak gitu. Ini kan perlu diomongkan loh nanti. Jadi enggak langsung kuat pun SMK ya. Gitu loh, Bang. Ya encen emang ngoten nih. Lah aku pilih SMK ta yo sih. Ya tapi yo lek kita tuh rebukan tapi udah boleh kate. Enggak, maksudnya enggak boleh kate kok ngetril ngono. Kan yo ngomong sing penak to. Gitu lho. Mau ngetril ngene kurek mau ngomong. Ya jeneng kepingin SMK kok. Ya. Yo, ibu enggak memaksa, cuma kan kok ibu kan memberi wawasan gitu lho. Yo anu kok diomongin. Alah iso rene makan semangat to ae enggak tahu kayak guna pesing to. Yo enggak boleh bilang gitu. Nang ibu kok bilangnya seperti itu, he? Yo perlu ngomong sing apik ana. Ngomong-ngomongin marah-marah gitu. Sekolah kalau kayak gitu, aku aja sekolah. Assalamualaikum. Halo. Ya. Kenal. Sini lo ya. Paradai itu. Mana apa sih? Kini apa nih kok ini? Yo, Paradai sekolah Paradai mana lo tak takoni perkara Katin mandi tuh nanti kok ketok salah paham mandi saya tak terang mau gimana nanti apa ya saya ini mana dek bun gimana dek bos pak berada ya dipanggil lagi mana lo kok cuma mana yang sopan sini sini duduk dulu tunggu mana sih lo kok cuma mana kilo nopo tadi kan dibahas masalah sekolah tadi kan ibu tanya aku mau melanjutkan ke mana? Oh, ngono ta? Iya, ngono lho. Jadi ya, kamu nate nanti, Pak. SMK. Gini lho, Pak. Ojo melok kanca. Ya boleh lah, tapi gini. Lek kancane nang SMK, lek aku punya pendirian. Nanti kancane biarin ke SMK, awake nang SMA. Karena apa? Punya tujuan sendiri. Nah, ngono lho, maksudnya ayam ibu tuh ngono. Jadi ayah ibu alasannya ya seperti tadi yang diungkap lo ayahmu mau gitu loh. Jadi ibuku gak memaksa, cuma ibu mbak ayahku memberi wawasan gitu loh. Mumpung gurung kadung gitu loh nak ya. Ya wis, aku SMA ya, tapi mben kuliah ya, janji. Oh iya,